bersyukur karena setiap tahun Miss World Organization itu selalu mendukung dan support Miss Indonesia. Jadi kunjungan kali ini memang support Miss Indonesia, khususnya finalis Miss Indonesia yang akan ke grand final. Mestinya banyak yang mau ditunjukkan, tapi kunjungannya terlalu singkat. Jadi yang akan ditunjukkan kebanyakan dari apa sih yang kita kerjakan selama khususnya untuk MNC Group sendiri. Jadi program-program dari MNC juga mengenai MasterChef nanti. Jadi apapun yang kita lagi kerjakan kita tunjukkan, juga animasi studio. Nanti ada kunjungan juga ke lingkungan di MNC Group ini, juga ke news, ke studio-studio gitu ya. Dan selain itu juga ada kuliner yang kita kenalkan seperti makanan-makanan khas Indonesia, gado-gado, nasi goreng gitu, seperti itu. Kita tahu bahwa talent itu sangat penting di ajang Miss World. Dan kita juga tahu yang penting lagi adalah beauty with the purpose, yang selalu kita konsisten kita menang untuk beauty with the purpose. Pesannya untuk 34 finalis Miss Indonesia 2020 tentunya tetap semangat, jaga kesehatan, lakukan yang terbaik, dan pasti hasilnya baik.